Perkenalkan, nama saya Dr. Efriyadi Ismail, spesialis paru. Saya dokter spesialis paru di Rumah Sakit Darurat COVID Wisma Atlet. Saya sudah bertugas di Wisma Atlet ini sejak bulan April 2020, artinya sejak beberapa minggu rumah sakit ini dibuka. Kita berharap menghimbau kepada masyarakat semuanya, satu saja, kita sebetulnya tenaga kesehatan ini bukanlah garda terdepan, tapi kita adalah garda yang terakhir. Artinya kita menyerahkan kepada rekan-rekan semua di lapangan, di luaran sana, masyarakat semua, mari kita lakukan protokol 3M. Itu saja yang kami minta, lakukan protokol 3M, lakukan protokol kesehatan dengan ketat, dan jaga diri dan jaga keluarga masing-masing. Jadi harapannya, supaya kita tetap sehat, tetap bisa berkumpul dengan keluarga, mari kita terapkan protokol 3M, dan jangan sampai kita menjadi sakit. Dan saya tidak ingin melihat teman-teman saya atau orang-orang yang saya cintai semua, masyarakat itu bertemu dengan